Hi guys, saya Musha daripada vpnje. Hari ini saya akan demo untuk install wireguard dalam modem Huawei B618. Okay. So, kita akan mulakan installation. Make sure korang ada file installer dia, yang ni, vpnje installer ni. So, yang ni just demo, belum ada final release lagi, masih dalam beta testing lagi. So kita akan install dulu. Okay, dah siap install. So next step kita telnet masuk ke dalam modem dan kita akan check. Okay, dah berjaya install wireguard. So next step kita akan upload config yang kita beli ni, wireguard kosong ni, daripada seller eh. So kita akan upload config file. Yang ni akan datang akan ada web interface ataupun easy menu lah untuk kita buat semua benda ni. So sekarang ni masih dalam testing lagi. So kita upload config wireguard masuk dalam modem. And then kita cuba connect ke wireguard. So first kali kita akan test dulu, speed test. So yang ni speed sebelum menggunakan wireguard lah. So, lebih kurang 60 Mbps. So kita akan buat connection. Okay. So ni kita dah dapat IP daripada server wireguard. Okay guys, ni speed wireguard dalam B618 eh. Ni kita cuba fast pula. Okay, yang ni untuk fast dan yang ni speed test dot net. Okay, yang ni untuk speed test dot net eh. Dapat dalam 50 Mbps. Patutnya speednya boleh lebih jauh lagi ni. Dan kita test YouTube eh. So ni speed dia eh. Kita cuba step for net. And then kita masukkan resolution paling tinggi yang dia bagi. So ini untuk speed YouTube eh. Ini speed dia eh.
So dia dapat dalam 40 map macam tu lah. 38, 40. So ni lagging ni mungkin sebab kita tengah recording eh. So that's all lah from me.